Tribunar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengunjungi Museum Seni Rupa dan Keramik yang ada di Jakarta Barat. Museum yang mengadopsi gaya bangunan Yunani ini merupakan saksi sejarah perkembangan seni di Indonesia, Tribunar. Sebab di tempat ini, Anda akan melihat koleksi karya seniman Indonesia sejak tahun 1800-an silam. Dan bagaimana detail museum serta karya-karya yang ada di dalamnya akan disampaikan oleh rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda. Seni rupa dan keramik mengadopsi gaya bangunan Yunani dengan deretan pilar besar berwarna putih. Museum ini berlokasi di Jalan Pos Kota nomor 2 RT 9 RW 7 Pinang Sia Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Dan museum ini menjadi salah satu yang menjadi daya tarik masyarakat begitu. Adapun untuk pecinta seni, terutama seni lukis, wajib ke museum ini karena museum ini menjadi saksi sejarah perkembangan seni di Indonesia. Tutup setiap hari Senin dan mulai beroperasi kembali dari hari Selasa hingga hari Minggu, dimulai pukul 9 pagi hingga 15.00 atau jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Untuk tiket masuknya cukup terjangkau. Untuk dewasa dikenakan biaya sebesar 5.000 dan untuk pelajar dan mahasiswa sebesar 3.000 dan untuk anak-anak hanya 2.000 saja. Sebelum memasuki area museum, pengunjung wajib melakukan scan barcode peduli lindungi di depan pintu loket. Dan saat mengunjungi museum, khusus di bagian galeri, lukisan pengunjung tak diperbolehkan untuk memotret. Adapun beberapa lukisan terdapat QR code yang berfungsi untuk memberi penjelasan tentang lukisan tersebut. Dan tempat ini sangat cocok untuk anak-anak sekolah maupun keluarga yang sedang mencari hiburan dengan jumlah tempat bersejarah yang menawarkan edukasi menarik. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih. Benar, rekan Yolanda juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu pengunjung yang bernama Dipa. Berikut liputannya untuk Anda. Nama saya Devaret. Ya, Dipa. Dipa. Umurnya? 23. Kalau misalkan tujuan kesininya untuk apa, Mas? Tujuan kesini ya karena pengen lihat sejarah juga sih. Pengen lihat apa benda-benda seni rupa. Sekalian belajar sejarah juga. Emang suka sama museum? Tertarik suka, sama museum? Iya. Masnya dari asli Jakarta atau gimana? Asli Jakarta. Asli Jakarta emang sengaja ke sini ya? Iya. Oke, nah terus menurut Mas sendiri apa sih yang menarik dari museum ini? Yang menariknya? Ya benda-benda peninggalan dari dahulu kala. Tadi Mas sudah sempat keliling-keliling kemana aja? Ke museum Jakarta. Terakhir di sini, udah abis ini pulang. Oh, kalau udah ke museum lukisan? Museum lukis sudah. Oh, udah. Gimana kesan yang ngeliat museum lukisan? Ya, ternyata bangsa ini mempunyai apa lukis-lukis handal dan hebat tentunya. Nah, sekitar keliling kota tua ini, yang paling menarik dari museum-museum yang pernah Mas kunjungi apa? Ya, semua museum sih menarik. Oh, iya. Museum okay. Wayang, museum seni rupa, keramik, sama museum Jakarta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!